Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama saya Permakin di dalam Tajum Berita Jember. Dinas Sosial Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan langsung tunai dari program DPHJHT. Di Desa Sukorejo dan Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, jumlah penerima mencapai ratusan orang, sehingga diharapkan bisa bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Proses penyaluran bantuan langsung tunai program DBHCHT yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember di Desa Sukorejo dan Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari Jember berlangsung secara tertib. Para penerima bantuan langsung tunai tersebut harus menunggu giliran untuk mendapat bantuan senilai Rp400.000. Menurut keterangan Abdul Latif selaku Kasih Kesrah Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, terdapat 398 warganya yang menjadi penerima BLT DPHJHT. Banyak sekali, Pak. Yang kemarin itu, tahun kemarin hanya beberapa orang, itu lupa saya jumlahnya. Sekarang sudah sangat drastis sekali naiknya ini, sampai 398 KPM. Penerima, Pak, ada persyaratan, Pak? Untuk persyaratan pengambilan, apabila dari pihak keluarga perantau ataupun gimana, itu bisa diambil bagi keluarga yang dalam satu kakak. Dengan menyertakan fotokopi KTP, fotokopi KK, dan KK asli. Sedangkan menurut Zaini selaku Kasih Kesrah Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, jumlah warganya yang menjadi penerima mencapai 221 orang. Dari total jumlahnya 221. Apakah sebelumnya ada peningkatan? Sebelumnya ada berapa? Sebelumnya kurang lebih 182 kalau begitu. Ada usulan, Mas? Ada. Untuk usulan. Untuk persyaratannya apa saja ini? Persyaratannya KTP. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto Jumbar, 1 TV, melaporkan.